Halo teman-teman kecil yang selalu penuh semangat. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu penuh dengan keceriaan. Hari ini, kita akan menjelajahi keajaiban laut bersama-sama dengan ikan pari dan mengungkap fakta-fakta menarik yang pasti akan membuat kita terkagum-kagum. Jadi, ayo kita mulai petualangan laut kita. Ikan pari adalah jenis ikan yang termasuk dalam subkelas Elasmobranchii, yaitu ikan bertulang rawan yang memiliki ekor seperti cambuk. Ikan pari memiliki tubuh yang pipih dan lebar, dengan sirip dada yang melebar menyerupai sayap. Ikan pari memiliki celah insang yang terletak di sisi bawah kepala. Ikan pari hidup di berbagai perairan laut, terutama di dasar laut dangkal. Ikan pari dapat dibedakan menjadi beberapa ordo, famili, dan spesies, tergantung pada bentuk, ukuran, warna, dan habitatnya. Beberapa spesies ikan pari yang terdapat di Indonesia adalah pari torpedo, pari kelapa, pari duri, pari hidung sapi, pari kupu, pari macan, pari sengat, dan pari bidadari. Beberapa spesies ikan pari juga dilindungi oleh pemerintah Indonesia, seperti pari elang tutul, pari elang hitam, pari manta, dan pari gergaji. Ikan pari adalah ikan yang berbahaya bagi manusia, karena ekornya yang panjang memiliki sengat dan beracun. Ikan pari dapat menyengat manusia jika merasa terancam atau terganggu. Sengatan ikan pari dapat menyebabkan luka, perdarahan, infeksi, bahkan kematian. Oleh karena itu, manusia harus berhati-hati jika berada di dekat ikan pari. Berikut fakta menarik tentang ikan pari yang bisa kita ketahui. Pertama, bentuk tubuh yang unik. Ikan pari memiliki bentuk tubuh yang sangat unik, seperti sayap burung atau bulan sabit. Ini membantu mereka berenang dengan elegan di dalam air dan terlihat menakjubkan. Kedua, hidung seperti pedang. Beberapa ikan pari memiliki hidung panjang yang disebut rostrum, mirip seperti pedang. Hidung ini membantu mereka mencari makanan di dasar pasir laut. Ketiga, pencari makan yang efisien. Ikan pari adalah pencari makan yang efisien. Beberapa jenisnya dapat menyembunyikan diri di dasar laut dan menunggu mangsa mereka, seperti ikan kecil atau udang, untuk lewat sebelum menyerang dengan cepat. Keempat, lahir dengan keahlian berenang. Baik ikan pari atau pup sudah dilengkapi dengan kemampuan berenang sejak lahir. Mereka dapat berenang dan mencari makanan dengan cepat, meskipun masih sangat kecil. Kelima, kulit yang kasar. Beberapa ikan pari memiliki kulit yang kasar, mirip dengan kertas amplas. Kulit ini memberikan perlindungan ekstra dan membantu mereka tetap aman di lingkungan laut yang penuh dengan bahaya. Keenam, berteman dengan ikan remora. Ikan pari seringkali memiliki teman setia yang disebut ikan remora. Ikan remora melekat pada tubuh ikan pari dan mendapatkan makanan sambil memberikan layanan pembersihan dengan membersihkan parasit dari kulit ikan pari. Jadi, itulah beberapa fakta menarik tentang ikan pari teman-teman kecil. Semoga kalian merasa terkagum dengan keindahan dan keunikan ikan yang satu ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar di bawah kalau kalian suka dengan video ini atau punya pertanyaan. Sampai jumpa di petualangan berikutnya!